bilang apa tadi? Fakta. Ini live. Oke, Bang Billy, fitnah atau fakta? Kamu itu sebenarnya kenapa kamu enggak mengegas Maria Fania? Karena kamu juga lagi ada pendekatan dengan seorang dokter kecantikan yang namanya Sheila Hardianto. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yakin gak ini? Kita, aku mah khususnya Billy nih dekat sama siapa aja. Mirip oh ini mirip dokternya. Kalau gue mah dekat sama siapa aja, maksudnya dekat aja, temen. Temen, benar. Temen. Tapi kamu suka dia atau aku? Lebih suka dia, Pak. Iya, kalau bisa dua-duanya. Enggak, bercanda-bercanda, bohong. Enggak, ini mah teman semua. Ini cuma teman aja? Teman semua. Nonton loh dia, Mil. Ya emang teman semua. Yakin. Lu ngomongnya ragu-ragu gitu sih. Coba mana, lu kok gak bawa si Ontong sih, takut aku interogasi ya? Next pertanyaan. Lagi ya, aku doain deh kalau emang ini lancarin. Kalau ini apa? Ini apa yang buat kamu seneng dekat sama dia apa? Biasa aja, temen. Oh, teman. Dokter kecantikan siapa sih? Gak tahu. Ih, gak tahu lah. Lanjut. Next pertanyaan. Dia bisa gak merawat kulit aku biar gak terlalu gelap? No comment. Oke, lanjut. Maria Fania, fitnah atau fakta? Dari sekian banyak public figure yang kamu bikinin konten stretching, Bang Hotman lah yang paling berkesan. Karena habis kamu stretching, dia berani bayar kamu mahal supaya kamu bisa menjadi stretcher. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Enggak berkesan, ah biasa aja. Oh, biasa aja. Tapi bener dia mau nawarin kamu untuk jadi personal trainer. Dia ngomong sih, aku mau bayar kamu miliaran asal kamu mau stretchingin aku. Serius? Iya, cuman kan bagi aku kayak biasa aja, kamu bagi aku uang bukan segalanya sih. Bagi aku cinta lah yang paling segalanya. Soalnya itu yang belum aku temuin. Kamu jangan gitu-gitu, ntar aku baper loh. Ya gak apa-apa sih. Baper bareng. Baper bareng katanya gitu. Coba kita lihat kompilasi stretching Maria Fania. Udah dipilihin kan nih? Kayaknya Maria Fania-nya blur semua. Di blur semua, difokusin dong. Lentur ya? Lentur banget loh dia. Jangan-jangan ternyata kamu ini, pesenam. Pesenam ya Allah, pesenam. Di rumah kayang-kayang ternyata Bang Billy. Oke, Bang Billy, fitnah atau fakta? Kalau resolusi kamu di tahun 2022 ini adalah menikah. Dan salah satu orang yang sedang kamu usahakan dan kamu doakan terus itu adalah Memes. Fitnah atau fakta? Fitnah lah. Kamu jawabnya kenapa ragu-ragu semua gitu sih? Iya, kalau apa ada apa sih pernyataan apa pertanyaan ini ya? Pertanyaan. Kok jadi enggak sesuai dengan pertanyaan tapi resolusi ini. Dalam 2022. Resolusi pengen nikah. Pasti sebenarnya enggak tahun 2022 aja. Oh. Dari tahun kemarin juga pengennya nikah, tapi kan memang jodoh itu udah Allah yang nentuin. Terus yang salah satu yang kamu lagi prospek adalah Memes. Maksud prospek nih? Ya, kamu deketin, kamu kayaknya cocok nih Memes. Kalau sama Memes memang deket. Oh, kita tuh deket sebagai kalau bahasa Inggrisnya Memes itu my friend. Oh, my what? My friend. Oh, my friend. Oke. Okay. Nah, ini masalah pertanyaannya. Kan kamu kemarin masuk tahun 2022, kamu arsipkan semua foto-foto, tinggal sisa 9 foto di feed Instagram kamu kan? Yuk, lo kayak poin banget Instagram gue kan? Oh, ya Allah. Lo kayak tante-tante gue, tau gak lo? Tapi ada satu videonya Memes lagi juggling bola, Bang Billy sama Memes. Tiba-tiba itu masih tersisa, padahal kemarin-kemarin itu gak ada. Berarti kan sempat diarsip ya, bulan Juli tiba-tiba muncul. Kenapa dia? Kamu sisakan di 9 ini. Kenapa tidak ada Maria Fania? Tidak ada aku. Ntar kita bikin video ya. Ntar aku mau masukin fitnahku. Gak mau, masih ada Memes soalnya di situ. Lalu kenapa kan kamu temenan sama Memes? Iya, temenan. Tapi berarti apa artinya aku gak ada di situ? Aduh. Kenapa Bang Billy jawab dulu pertanyaannya? Kenapa Memes yang disisain lagi jagain bola? Enggak kenapa-napa, emang pengen segitu aja. Oh, masih pengen video segitu aja, pengen ya, segitu aja. Dari segitu aja kenapa ada Memes? Ya, emang kenapa? Emang salah Memes ada di situ? Ya jawab aja kenapa kamu pilih Memes, itu aja. Enggak ada masalah. Enggak salah. Enggak ada masalah juga. Enggak ada masalah. Iya. Kan cewek lain enggak ada. Ya pengennya sama siapa aja, yuk enggak apa-apa sini gue video, gue masukin feed, ribet amat sih karena sibuk ya. Allah. Kalau ada video lu juga gue masukin aja deh sekarang udah gue masukin feed nih. Kenapa yang lain dihapus sih? Dihapus apa di asli? Enggak, ntar juga rame lagi ya Allah. Emang gue iseng aja.